Oke teman-teman, kita akan naik ke atas teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki teman-teman. Kita akan naik ke atas teman-teman. Seperti ada binatang lari teman-teman. Lagi teman-teman, kita akan mencoba memanggil di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan masuk ke atas. Oke teman-teman, kita lanjut ke atas lagi.
banyak monyet guys.
sebelah atau ke depan. Jadi nanti kita akan pindah ke sebelah kiri atau maju ke depan. Sekarang kita cek dulu jaringnya, teman-teman. Ternyata monyetnya masih ada di atas saya, teman-teman. Kita cek ke depan, teman-teman, jaringnya. Kita jalannya pelan-pelan ya. Karena jaringnya belum dapat, kita lanjutkan memanggil kijang, teman-teman ya. Saya akan mencoba memanggil kijang dulu dan mencari tempat yang bagus untuk menunggunya. Kita lanjut ke depan, teman-teman. Teman, saya akan menunggu di sini ya, karena di depan itu sepertinya tempatnya bagus. Jadi ketika binatang datang itu kelihatan, teman-teman ya. Kita akan menunggu di sini, akan memanggilnya, teman-teman. Mudah-mudahan kijangnya datang.
jejaknya di belakang saya, teman-teman. Kita balik arah. Teman-teman, ternyata kijang di belakang saya ya.
besok pagi akan kita datangi lagi, teman-teman. Belum rezeki, teman-teman, ya. Mudah-mudahan di video yang selanjutnya kita dapat kijangnya, teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman. Sekarang sudah pukul 17.39 menit, ya. Jadi seru sekali, teman-teman. Pertulangan saya hari ini menjelajah rimba Borneo atau hutan Kalimantan. Kurang lebih dari berapa jam tadi, ya, saya di sini. Berapa jam tadi, ya? Tadi jam 2 siang, jam 14. Sekarang sudah pukul 17, 14, 15, 16, 17, kurang lebih 3 jam, teman-teman. Saya memasuki hutan tadi. Ketika saya masuk, pas di dekat, pas saya mau sampai ke jaring, jaring yang kita pasang kemarin itu, ternyata banyak monyetnya, teman-teman. Biasa itulah monyet itu sedikit mengganggu, teman-teman, ya. Saya minum dulu, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi monyetnya banyak sekali tadi. Saya memanggil di pas di lokasi di dekat jaring. Ternyata kijangnya di sebelah kiri saya, teman-teman. Saya tidak mengira waktu kemarin kita ke situ kijangnya lari ke arah kanan. Jadi saya mengira bahwa kijang itu masih di sana, ya. Saya pergi ke arah sana, ternyata kijangnya ada di belakang. Jadi saya balik lagi arah ke belakang. Setelah saya balik lagi ke arah belakang itu, saya panggil lagi. Ternyata kijangnya itu mutar. Mutar dari samping saya itu. Pas saya mau pindah tempat ke depan, dia itu meloncat. Kuat sekali. Kijangnya ternyata besar, cukup besar, teman-teman. Mungkin itu kijang hitam kali. Mungkin kisaran beratnya sekitar 20 kiloan ada itu kijang itu. Karena didengar dari suaranya, kemudian langkah kakinya itu besar sekali. Itu kijang jantan, teman-teman, ya. Sudah, ini sudah dua kali saya didatangi dia, cuma tidak kelihatan jelas. Hari pertama itu saya mengira itu tupai, sehingga tidak langsung saya tembak. Karena saya ragu, teman-teman, ya. Karena hari ini juga saya ketipu juga. Dia datang dari arah belakang. Oke, teman-teman. Jadi tidak mudah, teman-teman, ya, kita mendapatkan binatang di dalam hutan ini. Apalagi binatang itu binatang liar. Pipit yang saya gunakan ini cukup bagus sekali, teman-teman. Nah, ini. Kemarin bulan lalu saya dapat satu. Cuman tidak saya videokan dikarenakan HP saya itu kehabisan baterai, ya. Jadi saya cas di rumah, saya pergi berburu. Kurang lebih dari rumah ke tempat saya berburu itu kurang lebih tidak sampai 1 jam, teman-teman. Karena itu di kebun karet. Begitu saya naik atas pohon karet, saya panggil 4 kali pakai ini, dia langsung muncul, langsung saya shot. Kijang jantan, teman-teman, ya. Tanduknya baru segini. Jadi bukan dibuat-buat, teman-teman, ya. Saya membuat video ini bukan main-main, bukan abal-abal, tapi memang benar-benar sungguh-sungguh benar-benar saya masuk ke hutan ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah support saya, menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beri saran atau komentarnya, teman-teman. Jangan takut dan jangan pernah ragu. Kalau itu saran itu berguna bagi saya, maka akan saya pakai. Oke, terima kasih, teman-teman, sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rezeki yang melimpah. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam persahabatan, salam kenal, dan salam dari Borneo, dan salam dari West Kalimantan.